Bunda Irwansyah, Herlianah, meninggal setelah berjuang lawan COVID-19. Herlianah meninggal setelah ayah Irwansyah berpulang 1 bulan lalu. Kabar duka datang dari keluarga artis Irwansyah. Herlianah, Ibunda Irwansyah, meninggal pada Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021. Mertua Zaskia Sungkar itu meninggal setelah berjuang melawan COVID-19. Kabar meninggalnya Herlianah dibeberkan presenter Ari Untung. Ari memposting foto Irwansyah dan sang ibu dalam unggahan Instagramnya. Suami Fenita Ari itu pun ikut berduka. Ari mengaku terakhir kali bertemu Ibunda Irwansyah sekitar 2 bulan lalu. Kala itu, Herlianah masih sehat. Ia bahkan menggendong cucunya, Ukasya Muhammad Syahki. Sebagai informasi, Irwansyah juga baru saja ditinggal sang ayah. Umar Effendi ayah Irwansyah meninggal pada Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021. Ia meninggal setelah berjuang lawan COVID-19. Persiapan pihak Lesti Kejora setelah Rizky Billar sudah urus surat pengantar nikah. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Kiai Haji Infotainment, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Diketahui pasangan Rizky Billar dan Lesti berencana untuk menggelar pernikahan di tahun ini. Setelah sebelumnya akad nikah dan semua prosesi sempat tertunda lantaran adanya PPKM. Baru-baru ini santer dikabarkan bahwa Rizky Billar dan Lesti sudah mulai melakukan persiapan pernikahan. Aktor asal Medan itu telah mengajukan surat numpang nikah ke Kua Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nantinya Rizky Billar dan Lesti bakal menggelar acara pernikahan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu Ketua RT Kediaman Lesti, Maulana Aziz mengaku belum ada info soal pernikahan warganya. Hingga kini, ia tidak dihubungi oleh pihak keluarga sang pedangdut terkait rencana tersebut. Seperti beberapa rangkaian prosesi pernikahan atau mengenai acara inti. Meski begitu, Maulana menegaskan bahwa Lesti tidak akan mengurus surat numpang nikah pada dirinya. Dikarenakan sejumlah dokumen penting milik Lesti dan keluarga masih tercatat di kampung halaman, Cianjur.